Tawuran pelajar pecah kembali di Jalan Kodam Kebon Kopi, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terekam oleh CCTV. Kapolsek Cikarang Selatan, Kompol Halid Thoyyib bersama Kapolsek Cikarang Pusat AKP Awang Parikesit melakukan cek TKP tawuran yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Menurut keterangan dari saksi SI dan R, bahwa korban RA telah membuat janji melalui aplikasi pesan Instagram untuk tawuran. Pelajar yang bersepakat melakukan tawuran ialah pelajar SMKN 1 Cikarang Pusat dan pelajar SMK Taruna Bakti. Terlihat dalam rekaman CCTV, salah seorang siswa SMK 1 Cikarang Pusat yang berada paling depan tersudut dan menjadi bulan-bulanan SMK Taruna Bakti. Ia mendapat sabetan senjata tajam di bagian paha kaki kiri korban sehingga mengalami pendarahan. Ada kawan yang mencoba untuk menolong dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas nyawa pelajar tersebut tidak tertolong, kemudian korban dibawa ke RS Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.